Taruh di record, di sedang ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madam mulakan kelas kita hari ini dengan sesi tazkirah sikit tadi untuk membolehkan pelajar mendapat aura yang positif di awal pagi. Okey, Mazat tak nak mula dengan benda-benda yang negatif. So, untuk tajuk range, lima perkara juga Mama Z akan ajar. Mama Z akan mula dengan yang awak belajar di sekolah menengah, tajuk fungsi. Awak belajar ni sama ada dalam kita panggil matematik biasa pun ada, matematik tambahan pun ada. So, untuk kita cerita pasal range, okay, Mama Z akan buat mula-mula Mama Z akan pergi kepada tiga serangkai. Bila pelajar tengok serangkai ni, pelajar akan, pattern dia akan jadi sama. Okay, tiga serangkai. Dan tiga serangkai ni dia akan ada dia punya nilai double, dua-dua dia akan ada. Mama Z tunjuk dulu tiga serangkai. Yang pertama, rangkaian yang pertama. Pelajar pernah tengok ni. Fx sama dengan A X tambah dengan H kuasa 2 tambah dengan K. Pernah tengok tak bentuk ni? Pernah. Pernah kan? Pernah. Yang Mama tunjuk ni yang bentuk yang pelajar pernah tengok. Okay, so kalau awak ingat lagi Mama sebut apabila awak nak cari range, okay, nilai yang penting Mama kata kena tengok nilai depan ni. Dan kena tengok nilai di sini. Okay. Sebagai contoh, fx sama dengan katakan x tambah dengan 3 kuasa 2 tambah dengan 1. Yang Mama Z buat untuk pelajar meja ramah hari tu. Okay. So, apabila kita tengok nilai depan ni, okay, pelajar highlight nilai depan. Nilai kat depan ni berapa ni? Positif 1. Positif 1. Lepas tu nilai kat belakang ni 1. Okay, nilai yang depan tu Mama Z bagi tahu hari tu adalah, okay, nilai yang depan ni merujuk kepada positif. Okay, positif. Jadi positif tu awak letak positif ni depan tanda infinity. Dan yang kedua, tengok yang kat belakang ni, nombornya adalah nombor 1. Jadi apabila awak nak tulis range huruf R untuk fungsi F, awak kena susun nombor mana kecil, nombor mana besar. Okey, nombor mana yang kecil? 1. Nombor 1 yang kecil dan infinity besar. Jadi hari tu Yash ada tanya tentang close dengan open. Kemudian Mama Z bagi tahu bahawa, okey, guna pen warna merah pula ya. Sekejap, ada pelajar nak masuk. Okey. So, Yash ada tanya ni, kenapa Mama Z tahu yang ini close? Okey. So, Mama Z bagi tahu semasa awak SPM, awak akan lukis titik ni. Okay, titik ni kalau awak tengok daripada fungsi ni, awak sebenarnya dapat info penting. Okay, yang sini tadi positif tadi menunjukkan awak akan dapat titik minimum. Ingat tak kat sekolah? Ingat. Minimum dan titik awak ialah ambil nilai di dalam ni dan reversekan dia. Kalau situ positif 3, jadi negatif 3. Kemudian awak ambil nilai 1 kat belakang ni. Jadi titik minimum awak negatif 3, 1. Jadi bila awak buat graf, titik-titik ni awak memang akan lukis bentuknya gitu. Iaitu namanya dense circle. Okay, bila dense circle, sebab itulah di sini kalau kita boleh perhatikan
Okay, di sini kita kena guna tanda close. Itu rangkaian yang pertama tentang completing the square. Bentuk yang Mama Z tunjuk ni adalah bentuk penyempurnaan kuasa 2. Okey, itu contoh yang pertama. Ada soalan? Contoh pertama ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, Mama Z terus pergi yang kedua. Kalau siapa yang ada, boleh tanya. Okey, bentuk yang kedua. Okey, Mama Z akan buat dia berangkai. Satu benda tu berangkai. Yang pertama, Mama Z nak buat bentuk kuadratik lah. Okey, yang kedua. Fx sama dengan, okey, Mama Z nak guna bentuk sama juga. Cuma Mama Z nak buat negatif X tambah 3 kuasa 2 tambah 1. Ha, masih lagi rangkaian yang pertama ni Mama Z buat kat sini ya, tentang CTS. Completing the square. So Mama Z padam yang ini. Ha, jadi untuk CTS ni, ada dua bentuk. Satu positif, satu lagi negatif. Mama Z dah buat kat sini lah. Okey. Jadi apabila pelajar buat soalan yang kedua, okey, apa benda nak tengok mula-mula? A kat depan. Tengok A kat depan. Okey, kita tengok A kat depan. Okey, di sini dan juga di sini. Kalau Mama Z nak cari range, Mama Z kena cari dulu nilai ini sebenarnya merujuk kepada negatif infinity dan nilai ni merujuk kepada positif 1. Okey. So bila Mama Z nak tulis range, kita boleh tulis dengan mudah. Range untuk F, okey, Mama Z kena tulis nombor apa dulu? Negatif infinity. Negatif infinity. Lepas tu baru nombor satu. Satu ni kena close kerana Mama Z sedang ceritakan tentang titik. Okey, kali ni titik kita maksimum ke minimum? Maksimum. So, oleh kerana negatif, titik kita adalah titik maksimum. Okey, titik maksimum kita ialah negatif 3, 1. Okey, ada soalan untuk yang kedua? Boleh tanya, tak ada masalah. Sebab benda-benda baru, Mama Z tak salahkan pelajar kalau pelajar ada masalah yang ini. Sebab tahun 1998 dulu, Mama Z belajar benda ni pun Mama Z tak faham masa tu. Sebab cikgu Mama Z tak terang macam ni. Kalau dia terang macam ni, insyaAllah Mama Z faham. Okey, ada lagi? No. Yang kedua ni ada lagi nak tanya? Tak ada. Okey, so kalau tak ada, Mama Z teruskan yang ketiga. Okey, bila yang pertama, kedua ni boleh, yang kedua, ketiga dia akan jadi mudah. Sangat mudah. Okey, so Mama Z mula. Yang seterusnya, kita guna pen yang sedikit tebal kat sini. Tebal sangat tak ni? Okey, so Mama Z mula yang ketiga. Okey, yang ketiga. Okey. So untuk yang ketiga, Mama Z tunjuk Fx sama dengan, kita ada A dekat sini. A kita tu boleh positif atau negatif. Kita ada X tambah dengan H tambah dengan K. Kalau tengok H dengan K ni, dia sama dengan pattern yang atas. H dengan K. Sebab itu Mama Z selalu panggil kaedah ni adalah kaedah hantu kat limah. Sebab dia mesti ada H merujuk kepada hantu dan dia mesti ada K merujuk kepada kat limah. Sebab masa dulu-dulu cerita ni cerita yang glamour. Cerita hantu kat limah. Okay, so Mama Z mengajar ikut cerita yang pelajar suka. Okay, yang ini pun sama. Okay, untuk yang ketiga Mama Z tunjuk. Contohnya kita ada soalan fx sama dengan, katakan di sini 2
punca X tambah dengan 3 tambah dengan 1. Okey. Di mana kat sini nilai A kita nampak jelas. Nilai A dia adalah positif 2. Nilai K dia ialah positif 1. Jadi untuk pelajar mendapatkan idea mencari range, Mama Z bagi clue, tengok nilai di sini. Okey, nilai di situ memberi maksud dia adalah positif. Positif dan kata kuncinya adalah positive infinity dan di belakang ni adalah nilai 1. So kita ada dua nilai sekarang. Dan apabila kita nak tulis nilai range, kita mesti susun nombor yang kecil di depan. Nombor apa yang kecil? 1. Nombor 1. Okey. Infinity. Okey, ada soalan yang ketiga? Ha, boleh ke tak? Boleh. Boleh? Okey, so Mama Z rakam ni kalau yang mana tak boleh, tengok balik. Yang ketiga, Mama Z mula cerita tentang cert. Yang keempat adalah sambungan kepada cert juga sebab Mama Z nak buat yang negatif pula. Okey, so kita tengok yang keempat. Okey, so kalau Mama Z guna kat sini, kita buat nombor 4 kat sini. Iaitu kita ceritakan tentang benda yang sama tetapi kali ni dia ada tanda negatif. Mama, Mama. Ya? Nombor 3 tu dia punya maksimum ke minimum? Dia macam tadi juga, dia akan jadi kalau dia ni positif, minimum. Dia akan jadi minimum. Okay. Dia ikut je. Ha, yang ni, yang nombor 1 dengan nombor 3 ni dia akan jadi minimum. Nombor 4 nanti sebab Mama tukar yang nilai A. Bila kita tekan nilai A tu, dia mempengaruhi minimum atau maksimum. Kalau kita pegang prinsip yang ini, dalam minda kita akan ada dua graf sahaja sebenarnya berbanding kalau awak nak buat semua graf. Graf ni sampai kiamat pun tak habis. Terutamanya kalau awak tengok graf sekarang ni, graf sekarang ni adalah graf COVID-19. Orang duk kaji graf dia naik turun, itu matematik tu kita belajar sebenarnya. Dan dalam ilmu matematik, dia memang ada satu graf khas untuk virus. Memang saintis dah buat kajian bila virus ni akan mula mendata. Sekarang ni virus ni sedang memuncak. Dia peak dia sangat memuncak. Dan kalau kita nak kaji virus tu detail, kita jadi gila lah sebenarnya. Okay, sebab macam jenis jenis dia berbanyak jenis kan. Alpha, beta, gamma, saya pun tak ambil kisah sangat sebab saya tahu one day dari segi matematik dia akan mendata. Tapi bila tu kita tak boleh nak pastikan, iaitu itu ketentuan Allah lah ya. Tapi dari segi matematik, graf yang paling biasa kita buat adalah graf untuk virus. Bagaimana virus tersebar. Okay, so Mama Z sambung. Okay, Mama Z mula tukar soalan ni. Fx sama dengan, Mama Z letak negatif pula. Tadi sebab satu kot pelajar tak nampak Mama Z tukar nombor 2. X tambah 3 tambah 1. Ya, ini automatik kita tahu graf kita adalah maksimum. Sebab apa? Sebab ada negatif. Tak kisahlah negatif 2 ke negatif 3, dia ada negatif kat depan tu, dia akan jadi graf yang maksimum. Okay, so kita nak bincang sekarang adalah tentang range. Okay, tentang range. Jadi dekat sini kalau Mama Z highlight dua perkara kat sini, negatif dan juga nombor 1, bermaksud Mama Z kena buat detail ni sebab nanti biar pendekatan ni pelajar dapat. Yang pertama, yang ini negatif ni menunjukkan negative infinity dan satu ni menunjukkan positif 1. Okey. Jadi bila kita nak tulis dari segi range, okey, range untuk fungsi f
Oh, saya buat gitu. Salah. Saya eja pula dah. Sepatutnya saya tulis simbol pun tak apa ya. Okey, saya tulis simbol lah, saya simbol. Range, kalau kita tengok, kita buat huruf R, F. Macam tu. Range, F. Sama dengan kita susun nombor yang kecil, negative infinity. Nombor yang besar adalah 1, kena close. Kenapa close? Sebab kita sedang cerita tentang titik. Bila titik, dia mesti close. Okay. So, Mama Z akan kecilkan okay, gambar rajah ni supaya pelajar boleh nampak. Okay, Mama Z kecilkan. Dan Mama Z buat batas dia kat situ supaya pelajar nampak link dia. Okay. So, Mama Z dah ajar dua rangkai. Rangkai pertama bentuk CTS. Completing the square. Nombor satu dengan nombor dua. Kemudian nombor tiga dengan empat adalah untuk bentuk set. Okey, itu rangkaian yang kedua. Okey, ada masalah tak? Tak ada, Mama. Ada. Okey, so Mama pergi kepada rangkaian yang ketiga sebab semua sekali dia ada tiga. Semua sekali ada tiga. Mama baru bagi CTS dengan cert. Okey, Mama nak sambung sikit lagi. Seterusnya Mama sambung dengan yang seterusnya, masih lagi di bawah rangkaian dia juga. Okey, Mama Z buat kat situ sedikit. Yang kelima. Okey, dan nanti awak ada yang keenam. Okey, Mama Z buat terus. Sebenarnya peta minda ni dah ada. Mama Z nak tengok, nak semak dulu. Kalau salah, Mama Z nak betulkan. Okey, nombor lima. Okey, nombor lima. Iaitu bentuk fx sama dengan a x tambah dengan hantu tambah dengan kad lima. Bentuk masih sama, ada a, ada h, ada k. Cuma bentuk kali ni bentuk absolute value. Okay, bentuk absolute value. So Mama Z bagi contoh untuk yang positif dahulu. Fx sama dengan 3 x tambah dengan 3 tambah dengan 1. Okay. So kat sini, lepas kita dah buat dua rangkai, untuk yang kelima ni, awak dah nampak dah macam mana cara nak tulis range. Okay, nak tulis nilai apa dulu? Political infinity. Okay, awak buat, okay, Mama Z teruskan yang itu dulu. Okay, pelajar buat yang ini dulu. Okay, pelajar buat yang ini dahulu. Yang pertama, okay. Pelajar senaraikan kat situ. Yang Mama Z ajar, yang pertama dia nampak positive infinity. Yang kedua dia nampak positif 1. Okey, so sekarang Mama Z nak tahu apakah range untuk F? 1 infinity. So 1 infinity. Tanpa lucky graph. Mama Z cerita sekarang ni tanpa lucky graph kita tak tahu jawapan sebab markahnya cuma satu je. Awak betul ni dia dapat satu markah. Dia tak suruh pun lucky graph. Sebab itu Mama Z cuba elak. Cuba elak pelajar hadapi benda yang sukar pada umur awak 18 ni. Once umur awak dah 22 nanti awak akan matang dah. Awak boleh fikir logik dah yang ni. Sekarang ni benda ni tak ada dalam minda pelajar. Okey, Mama Z buat yang keenam. Fx sama dengan negatif 3 x tambah 3 tambah 1. Okey, so Mama Z bagi tempoh awak bertenang 30 saat. Okey, 30 saat keluarkan benda-benda penting dahulu. Okey, 30 saat. Okey. So perkara yang penting yang pertama. Nilai apa awak nak keluarkan dulu?
Negative infinity. Negative infinity. Nilai yang kedua? Satu. Satu. Ha. Bila tengok soalan tu, awak kena adjust dulu. Okay, so daripada situ awak boleh tulis dengan cepat, range untuk F adalah negative infinity sehingga nombor satu. Selesai. So, Mama Z dah cerita tentang tiga serangkai. Dan Mama Z bagi tahu kita ada lima perkara. Okey, lima perkara tu Mama Z maksudnya tak sentuh lagi dua. Ha, sebab kat sini dah ada tiga serangkai. Tapi yang tiga serangkai ni, cara gunanya adalah sama. Ada nilai H, ada nilai K. Mama Z akan keluarkan dua perkara penting. Yang pertama, sekejap ya, dia tak kecil. Yang pertama, Mama Z keluarkan sama ada positive infinity ataupun negative infinity. Kemudian nilai kat limah. Okey, daripada situ dapatlah kita nilai range. Okey, Mama Z buka dulu soalan untuk tiga serangkaian ini. Anda nak tanya kat mana-mana? Okey, tak ada masalah eh. Okey, Mama Z teruskan. Okey, Mama Z teruskan. Sikit lagi. Okey. So, Mama Z dah terang tentang tiga serangkai. Oh, kecil pula tulisan dia. Okey, Mama Z dah terangkan tentang tiga serangkai. Okey. Tambah lagi dua perkara. Okey, Mama Z nak tambah lagi dua perkara. Okey, so yang pertama. Okey, untuk dua perkara yang ini, Mama Z tulis dahulu bentuk dia. So, bentuk yang pertama adalah apabila pelajar ada fungsi fx sama dengan macam mana Mama Z nak tulis? Sebab ia ni bab 6 eh. So kena ambil masa juga untuk menulis ni. Mama Z bagi bentuk pecahan tambah dengan baki. Pecahan tambah dengan baki. Yang ni bab 6 nanti. Okey, kalau awak ingat semasa awak belajar yang domain, okey, domain awak akan tengok nilai mana? Petak, segitiga atau bunga? Segitiga. Okey, kalau domain awak tengok bentuk segitiga. Okey, Mama Z ulang sekali lagi. Okey, untuk peringkat sekejap. Payah nak pilih pen pun. Okey, semasa awak belajar tentang domain, awak akan tengok nilai segitiga. Jadi, untuk awak buat range, awak kena tengok bunga. Okey, untuk tu awak kena tengok bunga. Okey, Mama Z bagi contoh. Okey, bagi contoh, awak ada fx sama dengan 3 per dengan x tolak 2 tambah dengan 1. Okey, 3 per dengan x tolak 2 tambah dengan 1. Jadi daripada yang kita belajar tentang domain, okey, domain pelajar akan baca dia sebagai negatif. Nombor apa yang dia tak boleh ambil? Untuk domain? Perkara yang pertama dulu. Ha, nombor apa yang kita kena tengok segitiga kan? Ha. Okey. Segitiga nilai apa sekarang?
X tolak 2. Jadi X tolak 2 tidak sama dengan kosong. X tidak boleh sama dengan 2. Kemudian Mama Z suruh pelajar tulis dalam bentuk interval domain F. Dia boleh ambil semua nilai tapi dilarang sentuh nombor 2. Mama Z suruh tulis gini, ingat tak? Ingat. Mama Z suruh tulis gini, nanti kena ingat balik dah. Okey, jadi untuk range, pelajar akan tulis begini juga. Okey, pelajar kena tulis gini juga. Tapi Mama Z bukan tengok segitiga. Mama Z kena tengok bunga. Apakah nilai bunga sekarang? Satu. Satu. Jadi nilainya sini adalah satu. Itu beza dia. Cara menulisnya tentang range untuk yang ini tak sama dengan tiga serangkai tadi. Mama Z ajar tulis tiga serangkai tadi, cara tulis sama. Tiga serangkai Mama Z panggil. Tetapi apabila Mama Z masuk dua perkara, perkara yang pertama tu kena tulis dan tak boleh ambil nilai itu. Kalau domain, dia tak boleh ambil nombor dua. Jadi Mama Z tulis macam ni dekat nombor dua. Kita tak nak nombor dua, tapi kita reject secara terhormat. Sebenarnya Mama Z sentuh tak nombor dua? Tidak. Tak sentuh. Maksudnya nombor dua ni Mama Z tak boleh sentuh. Mengapa, kenapa kita belajar tajuk tujuh? Okey, manakala kalau awak tengok nilai kat sini satu, dekat range tu nanti Mama Z tak boleh sentuh. Itu dia perkara yang pertama. Sebab tiga serangkai selesai, pattern sama. Perkara yang yang pertama adalah pecahan. So Mama Z tulis kat sini, dia adalah tentang pecahan. Perkara pertama adalah pecahan. Okey, perkara yang kedua, okey, perkara yang kedua adalah indeks. Okey. So nanti apabila pelajar dapat soalan, contoh yang Mama Z boleh bagi sekarang bentuk macam ni. Fx sama dengan asas contohnya A kuasa dengan power tambah dengan kat sini kita mungkin boleh guna huruf M dan di depan ni ada huruf E. Bentuk indeks. Bentuk indeks pun ada cara untuk kita tulis nilai range. Okey, nilai range akan dipengaruhi oleh dua benda. Yang pertama akan dipengaruhi oleh yang ini dan akan dipengaruhi oleh yang ini. Nanti kita akan sentuh semasa tajuk eksponen dengan log yang kita tak belajar lagi tu. Okey. So yang indeks ni Mama Z KIV dulu nota ni. Nanti kita akan sambung lagi. So selesai Mama Z dah ajar untuk range. Sebab itulah Mama Z asingkan cara mengajar domain dengan range sebab pendekatannya hampir sama. Okey, takut awak terpuka. So Mama Z tengok nota kuliah. Okey, tengok nota kuliah. Kita nak sambung untuk range. Okey, penentuan domain dengan range. Okey. Sebelum Mama Z lupa, Mama Z senaraikan lagi sekali tiga serangkai. Yang pertama completing the square, yang kedua adalah set, yang ketiga adalah absolute, yang keempat adalah pecahan, yang kelima adalah indeks. Yang Mama Z tak senarai, okey, kalau Mama Z tak senarai maksudnya, okey, nota ringkas, nota kaki kat sini Mama Z buat terus. Okey, penting. Selainnya
maka range adalah negative infinity, infinity. Selain yang Mama Z senarai ni. Okay, so kita tengok soalan muka surat 21. Sebab sebelum ni kita sentuh cuma tentang domain. Sekarang Mama Z nak mula dengan range. Kita guna pen warna merah. Okay. Okay, untuk range yang ini, ada tak Mama Z senarai dalam range 5 tadi? Tak ada. Tak ada. So terus jawapannya negative infinity, infinity. Mama Z sentuh tak tepat graf ni? Tak. Tak sentuh. Kalau pelajar guna kaedah Mama Z, pelajar tak payah lukis graf. Okey. Seterusnya, Mama Z pergi soalan yang kedua. Ada tak condition dalam nota Mama Z tadi? Tak ada. Condition tak ada. Kan? Condition tak ada. Ke Mama Z kena masuk condition? Rasanya tak payah. So, range-nya ialah negative infinity, infinity. Sebab kalau lukis graf ni, graf awak gini. Sekejap eh. Nak lukis tak nak? Nak lukis tak nak? Okey, Mama Z lukis. Okey, saya kena masukkanlah nota. Kalau ada nota meri E yang ini, Mama Z kena sambung dah. Mama Z kena tambah jadi nil lah ni. Tambah satu lagi. Sebab nota meri E dia tinggi sikit. Dia macam sign sikit eh. So Mama Z tambah kat sini condition. Okay, jadi nota untuk range 3 serangkai tambah 2 perkara tambah 1 lagi condition yang baru, baru kita boleh buat nota meri E ni dengan betul. Sebelum ni nota Mama Z tak ada yang ni. Okay, jadi jawapan untuk yang ini adalah kalau awak ada condition, nilainya adalah kalau lukis graf ni domainnya akan menjadi nombor ini saja. Betul tak? Gitu je. Gitu je. Okay, so yang ni tadi kalau awak buat graf, okay, kalau awak buat graf yang ini, graf awak akan jadi nombor negatif 5 saja. Okay, negatif 5 saja. Okay, Mama Z kena betulkan yang ni juga deh. Sebab kita dah mula masukkan condition satu lagi. Tambahan untuk pelajar tahun ni. InsyaAllah Mama Z akan buat inovasi lah tu sebab ada benda baru. Apabila awak nak lukis graf yang ini, okay, graf yang ini, dia akan jadi, dia potong paksi Y tu dekat negatif 5. Sini contohnya, pelajar pun lukis. Apabila pelajar lukis, domainnya daripada rantau negatif sampai positif ni, kita tulis dia sebagai negative infinity, infinity. Tetapi apabila nak tulis range, okay, untuk range yang ini bila kita lukis graf, kita dapati dia cuma sentuh paksi Y tu dekat negative 5 saja. Gitu. Jadi jawapan yang ini adalah okay, jawapan ini akan menjadi, range yang ini akan menjadi nombor negatif 5 saja. Betul ke yang Mama Z buat tadi? Okay, kalau kita sketching graph, Mama Z dah tambah perkara yang keenam tadi. So untuk yang ini, awak akan dapat negatif 5 sebagai range. Okay, Mama Z buka kepada soalan. Tak ada. Okey, apabila kita buat yang seterusnya tadi, okey, kalau ikutkan soalan, dia suruh mula lukis dari kosong. Okey, Mama Z buat X bermula dari kosong. Dan sepanjang nilai ke depan ini, nilainya sentiasa 4. Contohnya kat sini 4,
kat sini 4, kat sini 4. Jadi mama Z pun boleh sambungkan titik-titik tu, akhirnya menjadi garis lurus. Okey, daripada situ kita akan kata domain bermula dari yang biru, iaitu 0 infinity, tetapi range hanya terapung dekat nombor 4. So kita tulis jawapannya dalam bentuk set. Tapi soalan jarang tanya yang ini, sebab itu kadang-kadang kita terlepas pandang. Okey, soalan jarang tanya yang ini. Okey. Manakala untuk soalan ni pula, okey, bermula daripada linear, okey, bermula daripada linear. Constant tadi tak, sebenarnya tak masuk dalam lima perkara Mama Z sebelum ni. Tapi oleh kerana tahun ni dah ada nota, kita kena panjangkanlah nota peta minda kita. Okey, so yang ini Mama Z dah boleh guna dah. Okey, ada tak dalam lima perkara yang Mama Z buat hari ni? Dalam enam perkara Mama Z buat hari ni? Tak ada. Yang ini tak ada. Jadi kita punya range adalah negative infinity, infinity. Yang ini Mama Z tak nak lukis graf sebab kita boleh hafal. Tetapi untuk yang ini, dia dah bagi condition. Okay, dia dah bagi condition. Pelajar kena follow condition dulu. Contohnya nilai kita ialah nombor, kita ialah nombor negatif 2. Okey. Jadi Mama Z dah ajar, kita akan ganti nilai X tu dengan negatif 2. Sama dengan 5 tambah 2 darab negatif 2. So sini awak dapat berapa ni? 1. Awak dapat 1. So nilai Y dia 1. Okey, bila ada petak-petak ni sebenarnya Madam Izra sedang sediakan ruang untuk awak buat graf. Tapi awak ada kalkulator canggih dah sekarang ni, awak boleh guna dah kalkulator tu, dia tolong kira untuk awak. Okey, lepas nombor apa lagi Mama Z boleh uji? Nombor 3 boleh? Boleh. Okey, cuba rujuk nombor 3 dapat berapa? F kita ganti dengan 3. Awak akan dapat 5 tambah 6, betul? So dapat sini 11. So nilai kat sini 11. Mama Z pilih satu lagi nombor kosong. Awak dapat berapa? 5. 5. Okay, so berhati-hati eh, sebab yang ini condition. Jadi pelajar memang kena ikut syarat dekat belakang. Jadi nombor kat depan ni adalah, kita mulakan nombor yang paling kecil. Dapat berapa tadi? 1. Nombor yang paling besar? 11. Apabila ditanya range, awak kena baca nilai Y yang Mama Z birukan. Okey, nilai yang paling besar warna biru adalah 11. 11, tapi hati-hati tanda kat sini open. Ada soalan kenapa open? Kenapa Mama? Sebab menurut condition, menurut condition ni, tanda ni ada tak tanda sama dengan? Tak ada. Sebab itulah kena open. Okay, jadi thank you very much. Ada input baru untuk tahun ni, iaitu apabila soalan memberikan condition. Yang ini Mama Z kategorikan sebagai input terkini untuk tahun 2021-2022. Okey, sebelum ni Mama Z, mula-mula Mama Z ajar yang ini je. Lepas tu Mama Z tambah lagi. Sekarang ni, tahun ni tambah lagi satu. Sebab matematik ni dia bercambah. Okey, selain daripada yang Mama Z buat tiga serangkai, dua perkara, termasuk dengan condition, selainnya barulah range-nya adalah negative infinity, infinity. Tapi kalau kita buat nota kuliah awak ni, awak akan jadi pening sikit lah. Okay, pening sikit lah sebab dia masa sini baru kata negative infinity, infinity. Sampai sini tukar pulak madam. Bukan madam nak tukar sebab dia ada condition. Mama Z kena ikut condition ni. Okey, sebelum kita pergi example 5,
kita clearkan dulu example 4 ni. Ada masalah tak? Tak ada. Tak ada. Okay. So, Mama Z nak pergi kepada nombor 5. Okay, nombor 5. Hari tu kita dah buat domain. Hari ni, ni bentuk yang keberapa ni? Bentuk pertama. Bentuk yang pertama, bentuk CTS. Bentuk completing the square, bentuk hantu kat limah. Boleh? Jadi Mama Z tak buat step pertama, tak buat step kedua sebab Mama Z buat kaedah hafalan tadi. Okay, so sekarang ni step pertama Mama Z kena baca nilai sini, step kedua baca nilai sini. Okay, step pertama kita adalah okay, yang biru yang pertama tu apa dia? Positive infinity. Biru yang kedua? Satu. Jadi bila nak tulis range tanpa melukis, Mama Z akan susun nombor yang mula-mula, nombor yang kecil adalah satu. Nombor yang besar adalah infinity. Tanpa lukisan. Hanyalah hafalan. Tapi pelajar yang tak boleh menghafal, dia terpaksalah lukis. Dan markah kat sini, Mama Z berterus terang dengan pelajar, markah kat sini satu, markah kat sini satu. Jadi bila pelajar lukis ni, sebenarnya tak ada markah. Hanya untuk tahu sahaja. Okey. Boleh? Example 5? Boleh, Mama. Boleh. Ada kat sejarah dah kita belajar rupanya. Okey. Jadi dalam nota medium kita ni, sebab itu medium kita ajar cara nak buat completing the square. Ha, nanti pelajar rujuk ni. Macam mana cara nak complete the square, rujuk yang ini. Okey, ha, medium tak sentuh kat sini, tapi nanti bila kita buat latihan, ada masalah, medium akan go through. Okey. Kena mahir juga CTS. Sebab apabila soalan bagi dalam bentuk macam ni, kita tak boleh nak tengok siapa yang positif, siapa yang akan jadi, siapa yang hantu, siapa kat lima, tak boleh. Kalau soalan bermula dekat sini, kita dah boleh nampak dah. Okey, ini hantu. Ya, ini kat lima, kita dah nampak sebab dia dah buat dalam bentuk completing the square. Tetapi muka surat 27, dia tak bagi dalam sebutan completing the square, jadi pelajar kena buat seperti yang awak belajar di sekolah menengah. Okey. Iaitu pelajar tengok video eh. Okey. Kalau bentuk macam ni, kalau bentuk yang dah siap completing the square. Okey, contohnya pelajar diberi soalan B warna kuning. Tapi kat situ pelajar tak nampak siapa hantu, siapa kat limah. Selepas pelajar buat CTS, akhirnya dah nampak dah, okay, this is hantu, this is kat limah. Jadi kita dah belajar pattern yang tadi, yang kedua yang tadi. Jadi kita boleh keluarkan dua maklumat. Maklumat pertama apa? Negative infinity. Maklumat yang kedua? 8. Jadi bila nak cari range, kita akan susun negative infinity di depan dan 8 di belakang. Kenapa Mama Z close? Kerana itu adalah titik maksimum. Bila titik, kita kena close. Okey, sekarang dah nampak rentak ke belum cara nak guna pertemindah Mama Z ni? Nampak. Okey. Mama Z harap pertemindah tu you hafal sikit. Pelajar Akon dia memang hebat menghafal. Okay, tambah-tambah yang daripada sekolah agama pula kan, dia kuat menghafal. Okay, dalam yang Mama Z buat tadi, ada tak Mama Z senaraikan kubik? X kuasa 3 ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, terus je. Negative infinity, infinity. Terus. Okay. Ada yang tanya, kalau dia tak bagi nilai K, perlu cari dulu ke? Kalau tak bagi nilai K, kena cari dulu ke?
gini, kalau dia tak bagi H dengan K, bukan K saja, dia dia berpasang tu. Hantu kat lima tu species, dia kena datang sekali. Kalau dia tak bagi nilai H dan K, kita kena cari guna penyempurnaan kuasa dua. Ha, bukan K saja, H dan K. Package dah. Okey. Kita teruskan lagi. Hot ni. Sekarang ni Mama Z nak buat yang range. Mama Z nak guna nombor berapa ni? Nombor tiga. Clue nombor tiga. Okey. Clue nombor tiga. Maklumat pertama adalah? Positive infinity. Maklumat yang kedua? Kosong. Kosong. Dia bukan tak bagi abai kakak, adik kakak. Dia bagi tapi nombor kosong ni dia malu nak tulis. Dia bagi. Jadi bila kita susun, kita akan susun nombor kosong di depan, infinity di belakang. Itulah dia range tanpa melukis. Kalau pelajar nak lukisan, sabar, nanti Mama Z akan lukis juga. Mama Z ikut flow mengajar. Okay, antara tajuk yang susah nak ajar ikut flow adalah tajuk 5. Sebab Mama Z bagi tahu dah, kita tak tahu antara telur ataupun ayam yang hadir dulu. Lukis graf baru tahu domain ataupun domain kena tahu sebelum lukis graf. Benda tu adalah benda yang tiada jawapan sampai hari ni. Okay, Mama Z guna kena tahu dulu domain dengan range baru lukis graf. Madam Izra, lukis graf baru tahu domain dan range. Dia terbalik. Tapi dua-dua betul. Okey, dua-dua betul. Okey, selesai yang itu. Yang ini pula. Cuba teka apakah dia punya range? Negative infinity 2. Okey. Good. Negative infinity 2. Okey. Dan kalau salah ni pun jangan terkilan sangat sebab markahnya cuma satu. Sebab itu yang ini Mama Z ajar hujung-hujung, bukan awal-awal. Okay, next. Hot ni. Bentuk nombor berapa? Nombor 5. Nombor 5. So, kita terus dapat dua maklumat. Yang pertama di depan tu kita akan dapat maklumat positive infinity. Yang di belakang tu kita dapat maklumatnya adalah positif. Adalah kosong. Jadi bila kita tulis range, jawapan range kita bermula dari kosong sehingga infinity. Kenapa close? Kerana itu adalah tentang titik. Okey, ada soalan? Boleh tanya sebab tajuk ni terlalu abstrak. Mungkin Mama Z cerita sebab Mama Z dah lama mengajar. Pelajar first time dengar ni dia macam pelik, dia kena tanya. Sebab Mama Z tak tahu kesukaran tu kat mana ada pada pelajar. Okey, yang ini boleh cengak jawapan dia? Negative infinity 7. Negative infinity 7. Okey. Kalau nak cerita semua graf ni, ni sampai muka sok berapa ni, banyak. Okey. Ni selesai. Graf yang seterusnya, Mama Z kali ni kena lukis sebab dia adalah piecewise function. Okey, piecewise dia ada, piecewise ni sebenarnya condition. Okey, condition. Sebab dia ada tulis nilai kat belakang ni lah. Ni dengan ni. Jadi bila Mama Z baca yang warna kuning dulu. Bila baca warna kuning, dia kata kurang dari kosong. Bila Mama Z baca yang warna biru, dia kata besar sama dengan kosong. Jadi bila Mama Z nak buat domain, domain kena ikut range yang kuning tambah yang biru. Bila Mama Z tambah, akhirnya dia menjadi lengkap. Negative infinity. Infinity. Okey, faham tak untuk domain soalan nombor 9? Tak. Okey, Mama Z akan tunjuk prosesnya. Okey, yang ini kalau tak faham Mama Z kena lukis.
Okey, mula-mula kita nak lukis graf untuk X kuasa 2, ada negatif tu. Jadi mama Z titiknya kat sini. Ha, tengok titik tu mama Z dah buat hitam. Okey, untuk kawasan yang berada di sebelah X kurang dari kosong, kawasan warna kuning, mama Z kena lukis apa-apa yang berada di kawasan kuning. Sekejap eh, nak pilih yang besar sikit. Okey, sepanjang yang kuning ni mama Z kena lukis dia. So mama Z buat sampai sinilah. Okey, yang ni terus-terus sampai sana. Okey, jadi mama Z nak kena lukis graf ni senyum ke masam ni? Masam. Graf tu ialah graf yang masam, mama Z kena lukis gini. Okey. Sebelah je mama Z kena lukis. Sebab apa mama Z tak lukis kawasan putih tu? Kenapa mama Z tak lukis kawasan biru ni? Sebab belakang tu je yang kurang ada kosong. Sebab yang ini milik orang lain, milik kontraktor biru. Ni macam nak buat lebuh raya kan? Kalau engineering dulu mama Z kata ni nak buat lebuh raya. Konsesi yang pertama, konsesi warna kuning. Dia kena buat kerja dia je, buat jalan raya dekat jalan dia saja, warna kuning. Mama Z tak boleh lah. Oh, minta maaf, saya tolong buat. Tak boleh. Sebab tu kerja orang lain. Kawasan orang lain. Kalau kontraktor kuning buat pada kontraktor warna biru, dia rugilah dia tolong buat untuk orang lain. Rugi kos dia. Okey, jadi kita tak boleh ambil kawasan orang lain. Okey, jadi sekarang mama Z nak buat kawasan berwarna biru. Kontraktor yang kedua akan sambung jalan raya ni. Okey, dia sambung bermula dari nombor kosong. Okey, dia sambung bermula dari nombor kosong. Jadi mula-mula mama Z akan kira dia ada sekarang Fx sama dengan X tambah 5. Mama Z ganti X dengan kosong mula-mula. So mama Z akan dapat 0 tambah 5 sama dengan 5. So semasa mula-mula tu mama Z dapat sini 5. Okey, lepas tu mama Z ganti dengan nombor 1. Dapat berapa? Ne. Sini. Jadi mama Z pun sambung. Graf ni kalau mama Z gemukkan sedikit. Ni sebenarnya dia terus sampai bawah. Terus sampai bawah. Sampai bawah. Dia tak berhenti di sampai bawah. Lagi-lagi kalau mama Z buat lagi, dia pergi bawah lagi. Dan yang warna merah ni, okay, mama Z gemukkan sikit. Yang warna merah ni, mama Z kena lukis ni. Daripada dua titik tadi kita sambungkan. Sampai ke hak nyai tu, sampai jauh tu. Okay, tu dia proses melukis. Ni kalau kita buat graf eh. Okay, jadi apabila kita ceritakan tentang domain, sebenarnya graf yang bawah ni, graf bawah ni, dia sebenarnya sehingga ke negative infinity. Manakala graf yang ini dia akan sapu paksi X ni sehingga positive infinity. Sebab itulah mama Z buat dia punya domain daripada negative infinity, infinity. Ataupun bila kita tengok kawasan ni kurang dari kosong, dia akan pergi daripada negative infinity, kosong, open. Kalau kita belajar bab satu. Manakala yang warna biru, dia bermula dari kosong sehingga infinity. Bila mama Z gabung yang atas ni dengan yang bawah ni, dia akan menghasilkan yang ni. Okey, kalau tak nak melukis pun tak apa, nak melukis pun tak apa. Okey, apabila kita dah lukis graf yang itu, kita nak tengok pula dia punya range. Okey, so kat sini mama Z betulkan, oleh kerana tanda kat sini tadi adalah tanda less than,
Kat sini Mama Z kena buat open. Kat sini tandanya less and equals, Mama Z kena buat close. Ha, kita ikut soalan. Okay, tak nampak dah Mama Z padam sikit. Okay, ha, perhatikan betul-betul tanda satu open, satu lagi close. Okay, so apabila kita nak buat range, Mama Z akan tulis jawapannya. Ia ini akan bermula daripada bawah. Negative infinity, Mama Z kena berhenti dekat kosong. Kemudian sambung daripada 5 sehingga infinity. Okay, perhatikan betul-betul. Example 9, dia akan ada sedikit kontroversi. Jadi siapa yang tak boleh, boleh tanya sekarang. Example 9. Sebab exam keluar example 9 lah ya. Tak ada keluar yang mudah-mudah tu, dia keluar yang ini. Boleh ke tak contoh 9? Piecewise. Nama dia adalah piecewise. Bahasa Melayu, fungsi cebis demi cebis. Buat sikit-sikit. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Ataupun nanti bila ada soalan yang susah baru nak tanya. Ya, ini memang bukan awak je, memang 18 generasi Mama Z ajar dia ada masalah lah sebab dia combine semua. Mama Z kena lukis, Mama Z kena ganti nilai, dia combine satu-satu. Okay, soalan ni nanti dikeluar 25 markah. Soalan tajuk ni, 25 markah tajuk yang besar. Tak ada eh? Tak ada ataupun dia tak tahu nak tanya apa ni. Okay, kita husnuzan lah. Okay, selesai dah. Okay, selesai. Yang ni Mama Z dah ajar. Golf. Okay, kita pergi kepada seterusnya eh. Kita tengok apa lagi yang kita tak belajar. Okay, inverse dah belajar. Inverse dah boleh ke guna cara baru? Ke nak guna cara sekolah lagi? Boleh cara baru. Harap-harap guna cara baru eh. Okay. Okay. So untuk yang ini, yang ini hari tu Mama Z terang berdasarkan apa yang kita ajar domain kan. Okay, so Mama Z terang lagi sekali untuk pelajar soalan yang ini. Okay, sebab kita dah belajar domain hari ni, kita dah belajar range. Okay, so kita tengok lagi sekali soalannya minta. Okay, soalannya minta kita cari inverse, kita cari domain dengan range bagi songsangan. Okay, so yang ini dah bercek dengan nota awak ya. Awak dah buat nota. Tengok sama ada jawapan Mama Z ni betul atau salah. Okay, so jawapan yang ini X tolak 1. X tolak 1 per dengan 2. Okey, katakan pelajar rujuk jawapan ni. Pelajar nak cari domain untuk F inverse. Okey, bila domain, pelajar kena guna apa yang Mama Z ajar pada hari Rabu. Okey, pada hari Rabu, ada tak bentuk 1 per 2 X tolak 1 dalam senarai 5 perkara Mama Z hari tu? Tak ada. Tak ada. So jawapannya negative infinity, infinity. Kemudian hari ni kita dah belajar tentang range. Okay, kita dah belajar tentang range. Ada tak Mama Z senaraikan bentuk ni? Kalau bentuk ni saya takut orang nampak pecahan. Bentuk ni dalam 3 serangkai tambah 2 perkara tambah condition. Ada tak? Tak ada.
Tak ada. So kita dapat terus negative infinity, infinity. Okay. Kalau semata-mata kita ada domain saja pun boleh jawab soalan. Tambah pula hari ni Mama Z dah ajar range. Kita akan jadi lebih confident menjawab soalan ni. Okay. Yang ini pula. Oh, yang ini dahsyat benar ni dia. Okay, dahsyat benar. Okay, tak apa. Mama Z padam. Dahsyat pun tak apalah. Padam. Ha, padam. Yang penting anak murid biar dia faham. Sebab yang awak faham ni, dia bukan lama dalam minda tu. Dia sekejap. Okay, Mama Z tak padam yang warna biru tu. Biru kuning tak padam untuk rujukan jawapan. Okay, so awak tengok jawapan awak yang ini. Kenapa tak turun ni? Okay. Jawapan untuk F inverse. Mama Z tulis lagi sekali. F inverse X sama dengan 2 tambah punca X tambah 1. Okay. Mama Z nak guna jawapan tu untuk cari nilai range, domain dan juga range. Okay, domain dulu. Domain untuk F inverse sama dengan, okay, domain kalau set ini termasuk dalam perkara nombor 2, betul? Betul. Okay, so perkara nombor 2 kita akan ambil X tambah 1 lebih besar sama dengan 0, X lebih besar sama dengan negatif 1. Jadi domainnya negatif 1 infinity. Okey. Manakala kalau kita buat tentang range, range Mama Z ajar kita kena tengok nilai di depan set positif bermaksud positive infinity. Dan kita tengok nilai di sini adalah nilai positif 2. Jadi bila nak tulis tentang range untuk F songsang, kita kena susun nombor 2 dahulu baru infinity. Nombor 2 tu close, infinity tu open. So awak akan dapat benda yang sama, cuma hari ni lagi mudah sebab kita dah tahu range. Boleh ke? Boleh. Boleh. Mama Z cuba mudahkan awak ni. Awak jangan buat dengar tak dengar lagi, tersia Mama Z deh. Kalau nak Mama Z nak ajar 89 muka surat ni, dia banyak. Jadi Mama Z baca nota awak, ringkaskan dan Mama Z tunjuk bahawa kalau Mama Z tanpa range pun boleh dapat jawab apa Mama Z dah tunjuk hari Khamis. Dan hari ni selepas belajar range, Mama Z tunjuk lagilah senang nak dapatkan jawapan ni. Dengan syarat pelajar ingat apa yang 5 perkara tu. Kena ingat. Kalau tak ingat tak boleh lah. Sebab bila kita guna petua, contohnya petua kecantikan, petua pakai susuk zaman dulu. You pakai susuk, you akan jadi comel zaman dulu, nenek moyang kita dulu. Tapi masa orang nak pakai susuk tu, bomoh tu dah bagi tahu ada pantang larang. Tak boleh tengok cermin pada bulan purnama katanya. Orang Tina, dia solat tengok cermin sama. Dia tak ingat bulan purnama tak purnama. Kalau dia langgar pantang larang tu, muka dia akan jadi, daripada comel akan jadi hodoh. Itu pantang larang kalau kita diberi petua. Sama juga dengan Max. Bila bagi petua, nak suruh awak boleh jawab dengan cepat. Kalau awak langgar, tak ingat petua tu, awak akan jadi kohotok ingat. Jadi kena hati-hati kalau dengan petua. Jadi sebab itu Mama Z buat video kot ni. Sebab Mama Z tak larat nak ajar mula ni. Kalau 500 orang tak larat. Sebab biasanya pelajar akan tanya tentang domain yang range ni sampai bila-bila. Jadi penat adik kita deh. Jadi tak ada. Okey, selesai dah waktu. Inverse dah sentuh. Okey, sketching graph. Yang tak sentuh lagi, sketching graph. Tadi Mama Z dah minta untuk kita KIV kan untuk index sebab Mama Z nak terang dulu kat sini gambar rajah ni. Okay, awak tengok betul-betul.
Mama Z nak mula contoh mana supaya pelajar boleh ni? Okey, Mama Z bagi yang ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita tengok graf ni. Okey, Madam E dia buat bentuk asas untuk graf indeks. Okey, mula-mula Mama Z nak tunjuk dulu graf warna biru. Okey, graf warna biru. Okey, apabila awak buat graf untuk indeks. Okey, dia ada banyak tadi Mama Z buat ada A kat sini, depend ni ada something, powernya ada something, tambah dengan something sini. Dia ada banyak jenis. Jadi awak tak boleh menghafal dia sebiji macam wayang biru saja. Dia ada banyak jenis. Okey, dia ada banyak jenis. Okey, contohnya Mama Z tunjuk. Kadang-kadang dia ada yang jenis macam ni. Kadang-kadang dia ada jenis yang kat bawah pula. Kat sana pula, kat sini pula. Dia ada banyak jenis, empat jenis. Jadi yang kita tunjuk sekarang ni bentuk asas sahaja. Sebab kita cuma nak bagi pelajar idea untuk buat sonsangan sahaja. Okey, dengar betul-betul. Mama Z tak boleh praktikkan guna kertas graf dengan awak sebab kita jarak jauh. Okey, kalau pelajar dulu Mama Z suruh beli kertas graf. Okey. Apabila pelajar ada satu fungsi yang berwarna biru ni, okey, yang berwarna biru, katakan grafnya adalah lengkung biru. Okey, katakan grafnya adalah lengkung biru. Pelajar akan bina satu garisan di sini. Garisan putus-putus ini wajib dibina dan garisan ini bernama Y sama dengan X. Selepas siap awak buat garisan ni, awak kena lipat graf tu, lipat graf biru. Faham ke lipat? Lipat flip. Bolehkah? Imagine. Boleh? Boleh Mama. Okey, awak lipat. Lepas awak lipat kertas ni, awak gores. Awak gores tempat biru tu. Gores. Awak buka kertas awak, dia jadi warna orange. Itulah dia graf inverse. Boleh ke? Baru rasa susahnya mengajar online kalau bab-bab amali. Okey, Mama Z terang lagi sekali. Harap bersabar, yang tidak faham sabar, jangan tutup telefon, jangan tutup suara. Sabar. Okey. Orange tu pantulan bagi yang biru tu ke? Ya, ya. Orange tu adalah yang ini objek, yang ini image. Gitu. Okey, Mama Z tunjuk lagi sekali. Kalau Mama Z ada graf. Okey, Mama Z tolong buatlah ni garisan pantulan ni. Buat, Mama tolong buat. Mama, kiranya dia lipat menyerong lah. Dia lipat yang garisan tu. Garisan yang Y sama X tu. Menyerong. Garisan tu. Okey. Tengok eh. Mama Z ada graf warna hitam. Mula-mula awak lukis warna hitam ni guna pensel. Guna pensel. Yang ini sudut dia 45 darjah. Sebab dia Y sama dengan X. Okey. Cuba awak imagine. Contoh sini nombor satu deh. Awak imagine. Awak lipat. Agak-agak graf awak dapat mana? Cuba awak lipat. Kanan. Dia akan dapat sini. Nombor satu juga ke? Tapi dia nungging kot ni. Boleh ke tak? Boleh. Jadi yang hitam tu kita panggil graf fungsi F. Yang merah tu graf fungsi F inverse. Itulah tujuan Medi Izra buat nota muka surat 65 ni. Nak tunjuk perkaitan graf F dengan sonsangannya. Tak semestinya graf ni saja, tak semestinya. Dia banyak graf kan? Mama Z bagi contoh yang kedua tu. Contoh lain. Okey, contoh lain Mama Z bagi. Tak apa. Masa kita banyak. Okey. So, contoh lain. Mama Z lukis sini. Mama Z ada garisan pantulan kat sini. Mama Z ada garisan gitu.
F mama Z straight gini. Pantulannya duduk mana? Ni katakan nombor satu. Pantulannya duduk mana? Dekat satu paksi F. Dekat satu paksi F ni dan dia jadi macam lebuh raya. Ni ada kawasan dilarang memotong ke memotong ke macam tu. Jadi straight. Jadi yang hitam tu F, yang merah tu F songsang. Itu tujuannya. Okey, kita go through soalan sebenar lah ya. Soalan sebenar, exam akan macam ni lah exam. Okey, Mama Z buat masa ni ya. Rasanya contoh 18 ni cantik. Okey, adakah soalan telah diberi dalam bentuk completing the square? Soalan kita dah buat completing the square ke belum? Belum. Okay, belum. Jadi tugas kita kena buat bentuk completing the square. Tengok Mama Z buat. Fx, kita buat relax je completing the square ni. Mama Z buat maksud completing the square. Dia mesti ada square yang lengkap. Mama Z ambil dulu yang depan. Wow, cantik. Perkalinya satu. Kita pindahkan dia masuk ke dalam. Mama Z tengok. Operasinya tolak. Mama Z tiru. Tolak. Kemudian Mama Z tengok. Nilai B kita 2. Nilai B ni kita kena bahagi dengan 2. Jadi berapa tinggal? B per 2. 2 bahagi 2. Satu. So sini 1. Okey. Tetapi apabila pelajar kembangkan semula yang Mama Z buat tu, bila kembangkan semula awak dapat X kuasa 2 tolak 2X tambah dengan 1. Sama tak dengan soalan asal? Tak sama. Apa yang lebih? Tambah 1. Kita dapati nombor ni terlebih. Tak apa, kita boleh buang kat sini. Tolak semula dengan 1. Lengkaplah completing the square. Buat cara mudah, jangan stres. Buat cerita-cerita gitu macam Mama Z buat je. Relax je buat. Okay, so soalan yang Mama Z dah buat dalam bentuk completing the square. So Mama Z nak buat soalan A ni. Okay, sekarang nak buat soalan A. Mama Z nak tunjuk F ada songsangan. Maksudnya Mama Z kena tunjuk dia adalah 1 dengan 1. Okay, so Mama Z salin jawapan kat sini sekejap. Okay, jawapannya apa tadi? Fx sama dengan X tolak 1 kuasa 2 tolak dengan 1. Betul yang tadi? Betul. Okay, complete the square. Okay, daripada sini kita akan keluarkan nilai hantu. Apakah nilai hantu kita? 1. Jadi nilai X kita adalah 1. Nilai Y kita, kat limah kita, negatif 1. Bolehkah ni? Okay, nilai X kita 1. Nilai Y kita negatif 1. Boleh ke? Boleh. So Mama Z lukis titik 1 negatif 1. Titik di sini. Tengok Mama Z buat itel tu. Situ. Okey. Kemudian Mama Z tahu graf ni senyum ke masih? Senyum. Graf kita akan senyum. Mama Z pun lukis graf yang tersenyum. Okey. Kemudian soalan kata. Okey, sekejap Mama Z nak copy dulu ni. Nanti tak payah lukis dah. Okey. So Mama Z nak jawab soalan yang pertama. Show that F has an inverse function. Jadi ada dua kaedah Mama Z bagi tahu nak uji inverse.
satu algebraic yang kita buat X1 tu, satu lagi dengan menggunakan graphical. Okey, Mama Z guna graphical. Kita akan buat horizontal line test. Ingat lagi ke HLT? Ingat lagi? Mama Z guna horizontal line test. Ingat ke tak ingat ni, Wak? Ya. Ingat. Okey. Kita nak cari kawasan dia bertindih. Okey, kawasan dia bertindih ada berapa kali? Sekali. Sekali je. Jadi the horizontal line intersect the graph at, jawapan belakang apa? Jawapan belakang pula. Video. At one point. Hence, fx has an inverse. Ha, macam tu, jawapan dia. Cara nak menjawab. Madam E dah tinggal ruang kosong dah. Okay, Mama Z ulang. First of all, kita memang kena buat bentuk completing the square. Buat yang mudah saja. Jadi daripada situ, kita boleh show sama ada fungsi ini ada inverse ataupun tidak. Okay, Mama Z menggunakan kaedah graphical method. Mama Z guna horizontal line test dan kita dapati hanya ada satu titik yang bertembung di sini. Jadi kesimpulan dia, the horizontal line intersect the graph at one point. Hence, fx has inverse. Itu jawapan untuk A. Soalan seterusnya, find domain and range for F inverse. Okay, nak cari domain dengan range bagi F inverse. Okay, Mama Z akan menggunakan nota muka surat 51 ataupun Mama Z guna graf. Okay, tengok Mama Z ajar guna graf yang ini. Sekejap. Sabar, pelajar yang sabar. Okey, dia tanya F ataupun F inverse? F inverse. Dia tanya F inverse Okey, tengok Mama Z guna nota muka surat 51. Domain F bersamaan dengan range bagi F inverse. Betul tak? Nota muka surat 51. Kemudian domain F kita tengok pada soalan. Okey, awak tengok pada soalan sekarang. Okey, domain F ini perkara yang keberapa dalam domain? Perkara yang keberapa? Kita ada lima kan? Condition. Condition, yes, good. Condition. Jadi dia kata condition dia F lebih besar sama dengan 1. Jadi dia akan menjawab, menolong kita menjawab jawapan bagi domain domain F sama dengan 1 infinity, dan kita menjawab ni kerana soalan tanya range inverse. Tapi kita dapat sebelum Mama Z mencari songsangan. Sebelum Mama Z guna nota muka surat 51. Kemudian apabila Mama Z cari range untuk F bersamaan dengan domain untuk F. Jadi daripada soalan ni kita dah belajar tadi range. Range Mama Z bagi clue, kita kena tengok yang ini dengan yang ini. Jadi nombor apa yang paling kecil, nombor apa yang paling besar? Negatif 1 infinity. So kita akan dapati negatif 1 infinity merupakan range, range F ataupun bersamaan dengan domain F songsang. So walaupun Mama Z tak cari lagi, Mama Z dah boleh jawab soalan B.
find domain dengan range. Range sama dengan yang domain yang asal. Domain pula akan jadi seperti yang Mama Zek ajar itulah, adalah range yang asal. Tapi kena buat dulu completing the square. Tu soalan B. Okey, soalan C. Okey, kita dah rangkukan semua eh. Soalan C, dia suruh Mama Z lukis graf untuk fungsi asal dengan sonsangan guna paksi yang sama. Ha, jadi Mama Z pun nak lukis sini. Ha, sebab graf dah ada dah. Okey, Mama Z nak lukis sini. So, Mama Z padai dulu yang berserabut tepi ni. Okey, kita padai dulu. Okey, apabila kita nak cari sonsangan, yang pertama pelajar kena ada garisan Y sama dengan X. Ingat tak tadi? Ingat. Ha, garisan tadi tu namanya Y sama dengan X. So, Mama buat garisan putus-putus. Okey. Step yang kedua, Mama Z kena tengok titik. Kat sini titik dia 1, negatif 1. Apabila sonsang, dia akan jadi terbalik. Negatif 1, 1. Dia terbalik. Jadi pelajar cari negatif 1 sini, 1 sini. Ah, sini titik dia. Jadi titik yang hitam tadi ni adalah titik biru sekarang. Okey, kemudian awak tengok graf warna merah, dia potong sini. Macam mana kita nak tahu nilai apa situ? Ha. Mama Z tulis fungsi dia dulu. F x kuasa 2 tolak 2x. F x sama dengan x kuasa 2 tolak 2x. Okey. Macam mana Mama Z nak tahu nilai sini ni? Ha, ada idea tak? F sama dengan F inverse. Tak, yang ni, titik ni. Ragian tak awak gantikan ni dengan kosong? Oh, Y sama dengan kosong. Y sama dengan kosong. Ha, bila Y sama dengan kosong, sini Mama Z faktor X. X tolak 2. Jadi X sama dengan 0 tak logik. X sama dengan 2. Hak mana hak logik jawapan dia? 2. So nilai sini 2. Wajib buat yang 2 tu. Jadi bila sini 2, pantulan dia kat sini pun adalah 2. Jadi graf kita akan menjadi graf berwarna purple. Ha. Jadi yang merah tu, yang merah tadi adalah graf F. Manakala yang warna purple ni adalah graf sonsangan dia. Okey. Ada soalan cara nak buat graf? Madam, boleh ulang balik yang nombor 2 tu. Okey, so Madam ulang nombor 2. Nombor 2 mana? Ah, Mama Z buat sekali lagi. Ah, ni sebenarnya paksi yang sebenar dia. Okey, so sekarang ni apabila kita nak cari F dengan F sonsang dalam graf yang sama, pertamanya Mama Z kena ready dengan garisan pantulan. Okey. So ini adalah graf Y sama dengan X. Graf asal Mama Z, Mama Z dah buat completing the square tadi. Graf asal dia adalah X tolak 1 kuasa 2 tolak dengan 1 kan tadi. Jadi daripada nilai hantu dekat limah ni, maka terhasillah titik, sorry, titik 1, 1. 1 dengan negatif 1. Jadi titiknya berada di sini. Kemudian graf kuadratik ni adalah jenis senyum. Mama Z pun lukis graf senyum.
apabila Mama Z lukis graf warna hitam ni, ini merupakan graf Fx. Dan Mama Z dapati dia ada satu potongan di sini. Bila dia potong paksi X, bermaksud Y dia adalah kosong. Okay, bila dia potong nilai kat sini, pada masa dia potong tu, nilai Y dia adalah kosong. Jadi, Mama Z pun gantilah nilai tu dengan kosong. Okay, Mama Z ganti dengan kosong. So, ini jadi kosong. Sama dengan yang tadi tu, Mama Z buat X kuasa 2 berapa dah tadi? Tolak 2 eh? Kau asal tadi? Tolak 2 eh? So, sini, kalau pelajar guna yang tadi, sebenarnya Mama Z buat proses faktor. Keluarkan X. So, ada baki lagi seekor X. Dan yang belakang ni tinggal lagi 2. Mama Z guna faktor. Jadi, yang pertama, Mama Z dapat X sama dengan 0. Yang kedua, X sama dengan 2. Tapi titik yang kita cari di sini. Bila di situ, nilai yang logik adalah 2. Tapi kalau Mama Z sambung graf macam biasa, sebenarnya dia memang potong dekat 0. Tapi Mama Z tak boleh lukis yang tu. Yang itu kontraktor lain punya kerja. Kita buat kerja kita saja. Sebab soalan kata, ya ayuhallazi, awak kena buat kerja awak bermula dari 1. Sebab tu graf Mama Z kena mula dari 1. Tak boleh kacau kerja orang lain. Okey. Tetapi kalau pelajar gunakan sepenuhnya yang selesai completing the square pun boleh. Kalau pelajar nak guna yang ni pun boleh. Pelajar gantikan kosong sama dengan X tolak 1 kuasa 2 tolak 1. 1 sama dengan X tolak 1 kuasa 2. Tambah tolak 1 sama dengan X tolak 1. Last kali pelajar akan dapat 2 nilai juga. Yang pertama 0, yang kedua 2. Mana-mana boleh. Okey, yang mana dulu keluar dalam minda pelajar, iaitulah. Okey, lepas selesai graf warna hitam, bermaksud Mama dah siap graf yang ini. Yang kedua, dia suruh lukis graf songsangan tanpa suruh cari fungsi. Jadi Mama Z akan reflect titik. Titik di sini asalnya 1 adalah X, negatif 1 adalah Y. Dia akan jadi terbalik, Mama Z kena cari titik negatif 1 sebagai X, 1 sebagai Y. So negatif 1 berada di sini. 1 berada di atas, so titik sekarang di sini. Yang merah tu adalah titik negatif 1, 1. Kemudian titik 2 ni pun terpantul. Okey, dan graf kita akan jadi melengkung. Okey, melengkung, Mama guna warna biru. Dia akan jadi seperti daun dan dia sebenarnya simetri dekat sini. Okey, graf warna biru itu merupakan graf inverse. Boleh? Boleh. Boleh. Soalan exam nanti macam ni lah. Kalaulah dia ni subjektif, kalau dia objektif, Mama pun tak tahu macam mana tanya. Okay. Mama. Ya. Jadi ni nak lukis macam mana tu Mama? Lukis yang mana? Dia lakar. Lakar. Ingat tak Mama suruh lipat tadi? Awak guna kertas, awak boleh lipat. Mama guna laptop, tadi nak tunjuk lipat tu. Awak lipat yang wanita tu. Awak lipat pada garis yang putus-putus, awak pun gores. Lepas awak gores, warna hitam tu akan bekah di sana. Akan dia, ano, bahasa Kelantan apa pelajar guna? Ia bekah tak payah kau bekah? Pehe. Awak rajin main ni tak? Main apa zaman kecil? Dulu zaman nah, awak main gadget je kot ni. Nanti Mama tunjuk kot awak pernah main. Pelajar zaman sekarang tak main. Benda pelik-pelik dah. Tengok ni, dulu zaman Mama kecil, Mama akan koyak buku bahagian tengah. Ni bekas stapler.
Rajin tak koyak buku tengah? Bagian tengah. Rajin. Mama Z sebab nama Zuzita, Mama Z ada askar 20 ekor huruf Z. Ada tembok. Katakan pelajar nama Diana, dia buat askar dia ada 20 ekor D. Sebenarnya ni permainan matematik. Katakan Mama nak bunuh ni D, adik Mama ni, Mama pun ambil pensel, Mama pun buat loret sini. Pensel. Mama pun lipat. Mama gores-gores. Pak ya kena sini. Mati. Askar adik Mama Z mati. Ha. Contohnya adik Mama Z pula dia nak bunuh ni. Tapi dia budak kecil, dia tak mahir logik lagi. Dia pun sini, dia pun ukur sini jarak berapa, dia pun ukur sini. Dia pun buat sini pensel dia. Kena dah askar Mama Z? Tidak. Tidak sebab kena sini. Tapi nak rayaknya benda ni kena praktis. Macam Mama Z tahu dah sini kalau nak bunuh dia duduk sini. D ni duduk sini. Ha, kita tahu dah dia punya reflect. Tempat yang nak reflect tu sini kalau kita main game tu. Sini. Ha. Untuk gerah awak ni, tempat awak ni reflect tu duduk sini. Sengit sikit lah. Moga kita matrik tu, okay? Ha, kita besar dah. Kita lipat sengit dan kita kena tahu bahawa yang macam Mama main tadi tu, kalau askar awak duduk sini, awak pantau dapat sini. Ha. Askar duduk sini, awak pantau dapat sini. Dan kalau duduk sini, pantau dapat situ juga. Sebab tu bila Mama reflect, bentuk tu akan ada dulu. Lepas tu bentuk dia lengkung, yang ni pun Mama buat lengkung. Tu je. Tapi kalau awak ada kertas graf ataupun awak ada buku yang lama-lama, awak koyak bagian tengah. Awak reflect yang macam Mama Z buat ni guna pensel. InsyaAllah dapat. Ha, macam mana? Boleh. Boleh. Ha. Tak habis juga tajuk eksponen kita. Ha, sikit lagi lah Mama teruskan. Okey. Ha, yang ni penting. Yang Mama Z KIV di sini tadi. Ha, ni Mama Z nombor dua ni, indeks Mama Z kata KIV sebab Mama nak kena tengok nota medik Izra dulu. Ha ni. Ha ni. Mama kata KIV. Sebab nak buat kesimpulan, kena tengok nota terkini. Ha. Ni bentuk indeks. Bentuk indeks. Asas dia ada asas kat sini. Okay, dia ada asas kat sini. Kemudian kita memang tak boleh nak lari, dia macam-macam bentuk ada ni. Okey, macam-macam bentuk ada. So, kalau kita tengok kat sini, kalau kita buat contoh yang real lah ya. Mama Z buat contoh yang real supaya dia tak banyak benda nak hafal. Sebab ni banyak ni, 74 hingga 89 ni sangat banyak. Mama Z terus buat contoh yang, okey, contoh satu. Okay, tengok eh Mama Z buat contoh ni. Dan contoh ni sebab dia ada banyak jenis. Kalau nak sentuh semua 1000 graf ni, banyak sangat. Okey, cuma Mama Z guna pendekatan cara hafalan. Mama Z, maksudnya Mama Z tak guna cara ni lah. Mama Z nak guna kaedah hafalan. Tengok eh cara menghafal dia. Mula-mula pelajar tengok nombor di hujung. Okey, tambah berapa ni? Tambah kosong. Tambah kosong. Mama Z buat nombor hujung. Tambah kosong. Okey, ada kalkulator tak sekarang? Kalkulator? Okey, kita. Jadi Mama Z tutup. Mama Z tak nak guna. Boleh juga guna kaedah ni pun boleh. Cuma Mama Z tak berapa mahir. Okey, Mama Z nak guna kaedah hafalan. Okey, Mama Z type tu. 3 kuasa alfa tutup kurungan. Okey, calculate. Okey. Okey, kemudian cuba ingat balik domain. Okey, domain. Ada tak Mama Z senaraikan indeks? Jawapannya tak ada. Kalau nak suruh pelajar ingat, pelajar tak ingat, dia tak ngapa. Tak ada. Bila tak ada, Mama Z bebas memilih sebarang nilai. Mama Z akan pilih 3 nilai. Negatif, kosong,
positif. Mama Z tak pilih nilai jauh. Mama Z akan pilih nombor positif 1. Calculate 1. Mama Z dapat 3. Okey, tengok eh. Mama Z bagi tahu tadi, Mama Z akan guna 3 nilai. Negatif 1, 0, 1. Okey, masa Mama Z masuk nilai 1 tadi, Mama Z dapat 3. Jadi Mama Z plotkan 3 dekat sini. Atas. Kemudian Mama Z calculate. Mama Z masukkan nombor 0. Dapat berapa tu? 1. Jadi Mama Z tulis sini semasa 0 ni nilainya adalah 1. Kemudian satu lagi nilai, calculate. Mama Z masuk nombor negatif 1. Mama Z dapati dia semakin rendah. Okay. So Mama Z ada 3 graf. Daripada rendah, naik sikit, naik sikit. So Mama Z sambung graf tu. Okay, bila sambung, Mama Z mula sambung. Selesailah graf. Okay, selesailah graf Mama Z. Okay, ada soalan? Untuk graf ni ada soalan tak? Tak ada Mama. Tak ada. Okay, tengok graf betul-betul. Okay, Mama Z nak buat domain eh. Domain tidak termasuk dalam 5 perkara domain. Jadi domainnya ialah negatif infinity, infinity. Kemudian tadi yang ini, yang KIV ni, Mama Z nak sentuh dah sekarang. Tadi KIV, sekarang nak sentuh. Dengar betul-betul. Yang pertama. Okey, ekor ni, ekor yang awak tengok ni, dia sentuh tak nilai kosong? Tak. Dia tak sentuh. Jadi, open kosong dan nilai ini akan mencanak naik, dia akan pergi ke infinity. Jadi, itu cara bagi jawapan range. Macam mana cara nak ingat? Senang saja. Nilai apa di belakang ni? Kosong. Sifar. Jadi di sini pun akan jadi kosong ataupun sifar juga. Cuma dia kena open sebab dia tak boleh sentuh. Jadi kata kunci dekat sini, nilai M ni tak boleh sentuh. Okay, Mama Z tulis kat sini, M ini dilarang sentuh. Sama ada jawapan awak M infinity ataupun negative infinity M, kena tengok nilai P. Okay, kena tengok nilai P terlebih dahulu. Okay, nilai M menentukan dia M tu tidak boleh disentuh. Kita nak mula dengan M ataupun nak akhir dengan M, kita kena tunggu nilai P. Okay, next. Kita pergi kepada contoh seterusnya untuk fahamkan pelajar. Okay, next yang ini. Tengok eh. Yang pertama, soalan ni eksponen. Jadi domain dia tidak ada dalam 5 perkara, negative infinity, infinity. Jadi Mama Z akan pilih 3 nilai. Yang pertama negatif 1. Yang kedua 0. Yang ketiga 1. Kemudian kita akan guna bantuan kalkulator. 5 tolak 2 alfa tutup. Sorry. Nak ambil E ya. Yeah. E mana E? Tu. Shift ln. Kuasanya ialah negatif alfa tutup kurungan. Mama Z type. 5 tolak 2i kuasa negatif x. Lepas tu calculate. Mama Z ganti nilai negatif 1. Dapat berapa? Point. Negatif. Betul? Yeah. Mama Z ganti nilai apa tadi?
Negatif satu. Negatif, eh? Tengok, eh? Mama Z tulis dia nilai dia bawah. Okey. Kemudian Mama Z nak ganti nilai satu. Kosong. Ha, kosong dapat tiga. So Mama Z buat nilainya tiga. Tiga kat sini. Satu lagi nilai calculate satu. Empat di atas sikit. 4.26 Mama Z lukis atas sikit. 4.26 atas sikit. Tadi negatif kan? Kat situ. Okey, kalau pelajar tak rasa-rasa tak boleh lagi, pelajar boleh ganti. Contohnya pelajar nak ganti Mama Z, saya nak ganti nombor 3 Mama Z. Okey, fine. Calculate nombor 3. Oh, 4.9. Okey, 4.9 dia tak naik. Mama Z nak ganti nilai 4 Mama Z. Nak tengok apa jadi? Okey, tak apa. Calculate nombor 4. Minta jadi 10. Bismillah. Ya, tak naik juga. Mana tak naik-naik ni, ha? Mama Z nak ganti 5. Boleh. Sebab bukan kita kira, calculator kira 5. Minta lah nam. Ya, tak naik juga. Apa maksud dia kat situ? Tak naik-naik. Apa maksud dia? Itu bermaksud ada satu garisan larangan dekat nombor. Dekat nombor berapa agak-agak? 5. Dekat nombor 5. Sebab tu Mama Z bagi kesimpulan tadi. Nombor ni tadi nombor kosong ke? Nombor ni berpuaka sebenarnya. Jadi graf kita itu wala takrabu zina. Tak boleh setuh lah. Tak boleh hampiri. Jadi hak ni dia naik. Siapa sini? Tak boleh sentuh 5. Jadi Mama Z nak tunjuk tadi Mama Z royak tadi nilai sini ni Mama Z royak ni. Ni nilai P tu, nilai P penentu kepada sama ada kita nak mula dengan 5 ataupun nak akhir dengan 5. Sekarang ni jawapan kita mula ke akhir? Mama Z tulis dulu lah, mungkin pelajar tak pegang apa Mama Z tanya. Jadi pelajar kena mula dari negative infinity sampai nombor 5 open. Mama Z terang lagi sekali. Kalau sekarang ni kuasa yang ini positif. Kuasa yang ini positif, pelajar kena mula dengan nombor itu. Yang kedua, kalau kuasa yang kuning itu negatif, pelajar kena akhir dengan nombor itu. Boleh ke? Boleh. Jadi Mama Z buat sini ringkasan dia untuk bersama pelajar tahun ni. Kalau ada inovasi nanti kita masuk. Okey, bila masa nak mula dengan M? P itu positif. Bila P positif. Bila masa nak akhir dengan M? P negatif. Thank you. Tolong Mama Z ringkaskan benda ni. Okay. Alamak, Mama Z ambil masa awak. Sorry. So, Mama Z tak habis juga tajuk 5 minggu ni. Tak habis, eh? Kita sambung hari Rabu pula. Rabu kita kena pun habis dah lah. Kita tertinggal jauh dah. Tapi hari Selasa ni Mama ingat nak buat kelas malam lah. Boleh lah? Boleh. Eh? Cuba boleh, gini. Boleh. Kalau nak dating lagi lah. Hari Selasa sejak tu Mama nak, kalau boleh nak siap ni lah. Sikit lagi dah. Tak banyak dah. Okay, dan soalan ni dia keluar delta 3, dia keluar UPS 3 dalam tugasan tak ada, tapi untuk exam final 21 markah. Mama Z risau final exam ni lah. Okay, so tu saja daripada Mama Z. Minta maaf ambil masa. Kita jumpa hari Selasa malam. Okay, Mama Z baru nak pergi office, baru nak punch card.
Okay. So, selamat berehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Sorry, tajuk ni susah sikit ni. Mama Zek dah cuba yang terbaik dah tu sebenarnya. Terima kasih, Mama. Okay. Thank you, Mama. Okay. Thank you, Mama. Okay.